Pemergian mengejut komposer terkenal Allahyarham Lok Yew atau nama sebenarnya Faizal Uzair ke negeri abadi pada 22 Januari lalu masih dirasai dan ternyata memberi kesan mendalam oleh penyanyi Siti Sarah Raisuddin. Ditemui semasa Sarah melancarkan single berjudul Dab 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 yang diadakan pada 7 Februari lalu, Sarah ternyata gagal menahan perasaan sebabnya ketika bercerita mengenai pengarah muzik itu. Sarah berkata hubungan dengan arwah Lok Yew boleh disifatkan baik kerana pernah beberapa kali menjalinkan kerjasama dengannya. Justru apabila mendapat berita pemergian Lok Yew, emosinya cukup terganggu sehingga penyakit kebimbangan melampau yang dihidapinya kembali menyerang. Lepas raya insya-Allah kita akan keluar dengan lagu ballad pula. Lagu yang orang dah biasa dengar lah maksudnya. Okay, but another ballad. And I'm a little bit emotional sebenarnya cerita pasal. Sebabnya? Tak boleh, nanti aku nangis. Macam mana dia nangis? Lagu tu adalah lagu ciptaan penyanyi lain. Oh, okay. Bukan ciptaan dia. Dia cuma buat arrangement. Actually, I wasn't ready to talk about this. Sarah sepatutnya berkolaborasi bersama Lok Yew untuk single bergenre Balada yang akan dilancarkan selepas Hari Raya Aidilfitri ini. Mengakui bersahabat baik dengan Lok Yew, Sarah berkata dia masih teringat perbualan akhir mereka menerusi mesej peribadi beberapa hari sebelum arwah menghembuskan nafas terakhir. Siti Sarah ditemui semasa majlis pelancaran single terbaru nyanyiannya berjudul Dab 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 yang diadakan di pejabat syarikat rakaman in digital Sdn Berhad di Metropolitan Square Petaling Jaya Selangor pada Jumaat lalu. Seakan tahu ajalnya akan tiba, Lok Yew seperti sengaja melengah-lengahkan susunan lagu yang diberikan in digital music, sedangkan pengarah muzik itu tidak pernah bersikap demikian sebelum ini. Sarah berkata lagu itu sedap didengar dan mempunyai elemen seperti lagu salam terakhir dendangan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Sebab cerita pasal Lok Yew pun sebenarnya daripada hari dia meninggal tu sampai a few days back, saya punya anxiety sangat teruk. So hubungan Sarah dengan arwah juga sedikit agak rapat. So bila benda ni berlaku macam tiba-tiba, sebab kita dah plan benda ni dari awal. And Lok Yew pun sebenarnya Sarah dah ada sesi latihan bersama Lok Yew, arwah Lok Yew. Dan bila benda ni berlaku, dia jadi macam kita pun start hari tu. Dia sebab dapat dia orang dapat demo lagu ni dalam bulan 9 hari tu. So dia orang dah bila bagi tak dengar, nak suruh Lok Yew buat arrangement. Jadi so, arrangement tu siap je, terus Sarah masuk vocal. Masuk rekod. Sebab tu kita nak masuk ni sebelum puasa ni, dah nak masuk rekod. Sebab tu yang kita kat dalam message tu, dia is not being him. Because dia bukan jenis orang yang delay punya orang. Dia macam Kak Ana sikit lagi. The next day kita remind Kak Ana sikit lagi. And after that, the day sepatutnya nak pass lagu tu is the day when kata Sarah, arwah teruja untuk berkolaborasi dengannya. Malah, arwah antara orang yang percaya kepada bakat dan kebolehan ketika merasakan dirinya tidak disukai. Sementara itu, Sarah berkata Lok Yew kerap memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk terus kekal berada dalam industri muzik tanah air. Tapi itu sesalan saya lah. Sampai hari ini memang saya rasa I feel so bad. Sampai saya cakap dengan dia, If you really want to go, I will assist you dekat Bubble B tu, tapi tak ada rezeki. Tapi dia memang minat lah nak join Bubble B punya business ke macam mana? Saya tak tahu, mungkin dia nak buat business, dia just want to have a chat macam tu. Cuma tu lah. Aku kan terhajat tak kesampaian kan. Dia antara orang yang percaya pada talent saya tau. And dia adalah seorang orang besar dalam industri kan. Kadang-kadang saya rasa macam saya ada doubt
pasal diri saya tau, macam I'm not good, people don't like me maybe kan. Tapi dia selalu meyakinkan saya yang dia saya ada talent besar. Dia cakap lagu ni macam something is not tak berapa okey, tapi bila kita jam lagu tu terus jadi lagu tu jadi sangat besar. Lagu tu jadi sangat besar. Dia tahu kebolehan saya. Dia tahu apa yang saya boleh buat. Jadi bila kita jam, dia cakap it's a good song and dia tak boleh dia cakap I cannot wait untuk buat skor lagu ni, dia cakap. Lagu tu sebenarnya tunjukkan kepada kawan, orang-orang kawan dia. So lagu tu dia dah ada nama lagu tu, cumanya vokal tak ada lagi. So dia ada propose nak suruh Sarah nyanyikan lagu ni. So dia tak ada propose untuk Sarah nyanyi. Dia cuma because kita rapat kan, macam okay saya ada lagu ni, kita nak dengar. Lepas lagu tu was so good. Lagu tu bagus. Lagu tu macam lagu touch dia macam Arwah Sudirman. Rasa-rasa dia lah macam lagu Arwah Sudirman tu. Lepas tu Kak Nana cakap kita cadangkan dia untuk dia sebenarnya plan dia nak buat instrumental saja untuk arwah kedua arwah kawan-kawan dia, sebab lagu tu dia buat bersama Arwah Haji. Dan belum sempat lagu tu siap, Arwah Haji pula meninggal. Dia buat untuk arwah Kelly sebenarnya. Lepas tu bila dia dengarkan kat kita orang cakap dia okey proceed dengan dia punya instrumental, projek instrumental dia nak buat. Tapi kita ada propose dia untuk Sarah nyanyi. Dia kata okey. Dan kita ada menyebut lirik, kita akan suruh Aruni Imran untuk tuliskan lagu tu. So itu adalah kali terakhir kan kita jam dengan Sarah. Dalam 4 bulan yang lepas. September. So kalau lagu tu ada keluar bila tu atau orang nak proceed dan nak keluarkan Sarah Sudi nak menyanyikan lagu tu. Sebab tu melibatkan 3 orang lah kan, tiga orang lagi kan. Sebenarnya saya dah ditanya pasal benda ni. Tapi saya tak tahu. I don't know. Saya tak tahu. Saya cubalah. Kadang-kadang kita ingat macam kita boleh kan, tapi bila datang hari tu dia jadi tak okey. Saya tak tahu, I don't know. Tapi kita ada cakap untuk try to at least jumpa dulu lah, tengok sama ada saya boleh buat ke tak kan. Okay, kita sama-sama sediakan sediakan kepada yang boleh. Siti Sarah akan tetap meneruskan projek tersebut meskipun tanpa komposer berkenaan. Bercakap mengenai lagu Dap Dap pula, single terbarunya ini merupakan hasil ciptaan sepenuhnya oleh penyanyi dan komposer muda Yoni Boy. Tampil dengan genre yang lebih segar, Sarah memberitahu dia mencari sesuatu kelainan dalam muzik dengan menggunakan tajuk lagu yang lebih catchy. Lagu tersebut kini sudah boleh didengar di semua platform digital dan music video akan dilancarkan tidak lama lagi. Lokyu meninggal dunia di rumahnya di Puncak Jalil, Seri Kembangan, Selangor pada 22 Januari lalu kerana sesak nafas dan rebah selepas pulang melakukan aktiviti jogging. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Lokyu. Semoga rohnya dilimpahi rahmat. Al-Fatihah.